Apakah Melby akan tertangkap? Look at this, guys. Oh no. Oh no, apakah dia mengetahui keberadaan Melby? Oh no, dia gak tahu, guys. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melby. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melby ya. Terima kasih. Halo, guys. Selamat datang lagi di channel Melby. Di video kali ini, kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini, guys, Melby dan Loli akan coba mainkan game Raksasa versus Peri. Nah, kalian lihat nih, kostum kita udah mirip monster belum, guys? Ya, apa Loli bukan monster kalau kamu? Terus apa? Unicorn mana ada? Loli jadi manusia setengah kuda, guys, ya. Dan Melby menjadi manusia King Kong. Apa Loli gimana suara King Kong? Enggak. Melby enggak mau terjebak. Nanti kamu bilang Melby mirip monyet, kan? Ya ampun, ya deh. Tuh kan, Loli bilang Melby mirip monyet, guys. Menyebalkan. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Apa Loli like sampai 1 juta like lebih? Oke, guys, like sampai 1 juta like lebih. Dan share kepada teman-teman kalian semua. Jika tidak, nanti Loli marah lagi, guys, ya. Oke, permainannya dimulai, guys. Dan yang menjadi raksasanya bukan Melby ataupun Loli ya, tapi wanita itu, guys. Kenapa dia terbang dah? Mana sih manusia setengah kuda tadi? Oh, Loli. Oh, ini dia si Loli. Apa Loli panggil kamu unicorn? Mana ada unicorn kayak gitu? Unicorn ada tanduknya dan Melby masuk ke dalam gelas tadi. Ayo Loli, kabur Loli, kabur Loli. Itu dia raksasanya. Oke, kita harus kabur kemana nih? Apa Loli masuk ke dalam fan-fan mana? Kocak. Oh, ini dia. Yeay, Melby berhasil kabur. Ya, no. Loli. Dia meninggoy. Dasar raksasa jahat. Sini kau raksasa. Akan kukil kau. Hahaha. Ya, malah meninggoy. Gorilanya kalah, guys. Apa Loli kamu tadi meninggoy gara-gara menyelamatkan Melby? Wah, Melby terharu banget nih. Jadi kamu say. Oh iya, jangan digombalin Loli, guys, ya. Oh gitu ya, kamu melindungi Melby karena Melby terlalu noob dan lemah dan jelek kayak gorila. Ya ampun, kata-katanya combo, guys, ya. Sedih banget. Oke, kita akan coba lihat permainannya. Itu dia, guys, raksasanya. Dan itu dia para peri-peri yang lagi kabur, ya. Mereka kabur dari raksasa yang akan membunuh mereka, guys. Dan Loli manusia setengah kuda ini apa namanya, guys, ya? Centaur atau apa ya? Centaur nggak tuh? Minotaur bukan sih, guys? Kayaknya bukan juga deh. Apa Loli kamu unicorn? Ya, terserah kamu unicorn. Oke, guys, kita mulai kembali permainannya. Apa Loli seharusnya Melby ngomong berbahasa monyet? Ya ampun, ya deh, Melby akan turutin. Huhu, hahaha. Huhu, hahaha. Huhu, huhu, hahaha. Asli jahat banget sih Loli. Lihat tuh katanya monyet, bukan monyet Loli. Aku gorila. Dia yang pilihin kostum ini tadi, guys, ya. Dan kita udah mulai, guys. Melby berada di dalam sebuah kotak nih bersama Loli tentunya. Sepertinya kita bisa berdua-duaan. Ya ampun, ada si Bakon. Loli, kamu pergi kemana, Loli? Ya, si Bakon gangguin, guys. Padahal Melby baru mau gombalin si Loli. Kata si Loli, jangan berani-berani Melby ya, jika tidak akan kukil kamu. Ya, Loli. Ya ampun, jahat banget. Oke, kita keluar dari sini. Kenapa balik lagi ke sini dah? Kita keluar lewat sini. Ya, itu dia si Loli. Ayo, Loli, kita keluar dari tempat ini, Loli. Dan itu dia raksasanya, guys. Dia mengamuk. Dia melempar-lempari dengan gelas. Kabur. Kabur, 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 kabur. No! Melby dipukul menggunakan jidatnya, guys, ya. Bayangkan langsung penyet Melby. Dan Loli mana ya? Oh, itu dia Loli. Loli lari, Loli. Ayo, Loli. Andai aku bisa kesana, kan ku selamatkan kau. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Dan Loli nggak dilihat, guys. Kata si Loli dia menggunakan jurus menghilang yang mana ada. Dan Loli sedang dikejar-kejar. No! Loli diinjak. Berani-beraninya kau. Oh, menjengkelkan. Dan sekarang killernya adalah si Loli, guys. Ya ampun, kenapa kaki kudanya jadi kurus kayak gitu dia, Loli? Oh, no. Kabur, 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 kabur. Cari tempat yang aman, guys. Loli mengamuk. Kita akan sembunyi di balik kaleng ini. Jangan sampai ketahuan. Lihat tuh, guys. Dia akan melempar-lempar botol-botol. Ya ampun. Benar-benar jahat banget. Katanya sini kalian semua. Para kurcaci-kurcaci. Kalian tadi kan udah kill aku.
sekarang saatnya pembalasan. Oh no, apakah Luli tahu Melobi? Semoga aja enggak, guys. Oh my, Mom takut banget. Dan kenapa kaki kudanya jadi kurus kayak gitu dia? Oh, udah dia tahu dong. Kabur! No, Luli, no, Luli, no. Kita akan masuk ke dalam sini. Nah, Melobi teleportasi. Luli tidak menemukan Melobi. Luli tidak menemukan Melobi. Kabur, kabur. Wah, hampir aja Melobi kena. No! Melobi dilempar kaleng, kocak. Dan kenapa kepala kamu kayak gitu dia, Luli? Aneh banget, guys. Mana dia? Dia ada di sebelah situ. Dia lagi ngamuk, guys. Tapi dia baru kill satu player doang nih. Gimana sih? Ayo, udah dua nih, guys, ya. Ayo, Luli, kill mereka semua. Kata si Luli, kasih tahu dong. Nggak boleh gitu, Luli. Emangnya di sini bisa spectate gitu, guys, ya? Kayaknya nggak bisa deh. Gimana cara Melobi mau ngasih tahu? Ayo, Luli, cari mereka cepat. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Luli ternyata udah kill 3 player rupanya, guys. Ayo, Luli, ayo, Luli. Sana dia, Luli, di sebelah tangga, Luli. Ayo, Luli, ya. Luli gagal. Gimana sih kamu kok noob, Mbak? Jangan bilang noob. Ya ampun, Melobi nggak sengaja bilang. Jangan keluar dari game, Luli. Ayo, join. Ya ampun, dia marah, guys. Kata si Luli, berani-beraninya kamu bilang aku noob, Melobi. Aku benci kamu. Ya ampun, maafkan Melobi, Luli. Melobi cuma bercanda doang. Cepat join. Dan sekarang kita akan mulai kembali permainannya. Jangan keluar, Luli, ya. Apa, Luli? Kok gitu sih? Kata si Luli, kalau Melobi jadi raksasa aja, jangan kill Luli. Ya ampun, iya deh, biar kamu menang, Luli. Dan sekarang kita pilih mapnya. Oke, Melobi tadi pilih kayaknya di toko gitu, guys, ya. Dan kira-kira siapa yang akan jadi raksasanya? Please, Melobi, please, Melobi. Dan raksasanya ternyata si Luli lagi. Kok bisa, kocak? Melobi dari tadi gak dikasih kesempatan untuk jadi raksasanya. Asli menyebalkan. Oke, kita akan coba berdiri di atas sini. Sirkus-sirkus gitu, guys, ya. Ayo sini, Luli. Tangkap Melobi. Oh no, itu dia si Luli. Cari tempat aman, cari tempat aman. Dan ternyata mapnya ada di basement gitu, guys, ya. Ayo, Luli, tangkap kami. Saat Luli datang kemari, kita akan pencet tombol ini agar teleportasi, guys, ya. Dan itu dia si Luli. Ayo, tangkap kami, Luli. Hahaha. Kamu lambat menangkap kami. Ayo, Luli, tangkap kami. Kami di sini. Nanti kita akan teleportasi lagi, guys. Kata teman kita, di sini aja, kawan. Nanti kita teleportasi. Nah, ini dia 3, 2. Hampir aja kena. Be. Ya ampun. Kegeprek kepalanya Melobi pakai kunci-kunci. Sakit banget. Dan Melobi yang pertama meninggoy, kocak, dari sekian banyak orang. Dan akhirnya, guys, akhirnya Melobi menjadi raksasanya. Wah! Akan kubantai kalian semua. Apa, Luli? Jangan kill kamu. Ya ampun, curang banget. Gimana sih cara mainnya kocak dengan dia ini? Maunya menang sendiri doang. Dan di sini kita bisa ambil barang-barang gitu untuk dilempar. Minggir, Luli, minggir. Melobi akan kill player yang sana. Mampir aja kamu kena tuh. Kalau kena pasti dia keluar dari game sini. Kau kawan, mending gue kau. Ya nggak kena, guys, ini kau. Akan kulempar kau. Iya, nggak kena, malah pecah. Di sini ada kaktus berduri, guys. Rasakan ini. Ya, dia teleportasi kayaknya. Jangan deket-deket, Luli. Nanti kamu bisa keinjek lagi. Di sini ada buka. Oke, kita buka pintunya. Nggak ada orang, guys. Dan Luli enak banget gitu kan. Melobi pengen kill dia, guys, tapi katanya nggak boleh. Oke, kita akan coba serang. Mending gue kau. Nggak kena, kocak, sini kau. Rasakan ini. Hahaha. Langsung meninggoy. Dan di situ ada seseorang lagi. Lempar, nggak kena, kocak, gaming. Mending gue kau. Dasar lemah. Dan di situ ada beberapa player. Hei, jangan pergi kau. Kita buka pintu ini. Aku melihatmu di dalam. Ya, dia teleportasi, guys. Minggir, Luli. Jangan terlalu deket-deket, kocak. Nanti kau bisa meninggoy. Jadi Melobi yang takut nih, guys, untuk injak Luli. Di situ ada seseorang. Kayaknya kita coba injak. Itu bisa diinjak nggak sih? Kok nggak bisa dia, guys? Kita lempar. Oh, itu hanya aksesoris doang rupanya. Di mana lagi, Luli? Kok mereka udah nggak ada? Tinggal 2 player lagi nih. Oke, kita buka pintu ini, guys. Oh, ada di sana dia. Teleportasi lagi, kocak gaming. Dia teleportasinya kemana ya? Kita coba. Oh, itu dia, guys. Rasakan ini. Nggak kena lagi. Kita coba nunduk dikit. Rasakan ini. Nggak kena juga, guys. Rasakan ini. Meninggoy. Kok nggak meninggoy, kocak?
Akhirnya dia kalah guys. Dan ini dia si Loli, akan kita injak. Hahaha. Rasakan itu Loli ya. Dia keluar dari game. Dia keluar dari game. Ayolah Loli join kocak. Gimana sih kamu cara mainnya? Loli join. Oh, Melby punya ide nih guys. Melby kan punya aksesoris yaitu box. Jadi kita akan gunakan untuk ngumpet. Apakah berhasil guys? Let's go, kita coba. Nah, jadinya seperti ini nih guys. Lihat Melby Loli. Lihat Melby. Apa kamu gak lihat Melby? Melby yang ini nih, yang menggunakan box ini Loli. Apa kamu juga pengen? Ya ampun. Iya nanti Melby beliin. Iya nanti. Tapi kita main dulu Loli ya. Nah ini dia guys. Sekarang kita akan coba. Tapi kita langsung di tengah aja guys ya. Apakah kita akan ketangkap atau enggak nih? Nah di sini aja sepertinya guys. Apakah Melby akan tertangkap? Look at this guys. Oh no. Oh no. Apakah dia mengetahui keberadaan Melby? Oh no. Dia gak tahu guys. Oh my mom. Oh my mom. Dia gak mengetahui keberadaannya Melby. Ini berhasil guys. Keren. Apalagi kamu pengen juga. Iya nanti Loli. Dan kamu ngapain kesini kocak? Pergi. Nanti bisa ketahuan Loli. Apalagi kamu akan memberitahu keberadaannya Melby. No Loli, pergi Loli kocak gaming. Ketahuan nih Melby, ketahuan nih. Loli menjauh Loli. Dia gak tahu guys. Dia hanya lihat Loli doang dong. Bayangkan. Dia gak tahu keberadaannya Melby. Dasar noob. Oke, dia datang. Semoga aja dia gak lihat. Yes, dia gak lihat Melby guys. Ini benar-benar aman banget kocak. Ayo tangkap Melby di sini. Dia merayap-rayap. Oh no. Apakah Melby akan ketahuan? No, jangan gerak Melby, jangan gerak Melby. Aman, Loli menjauh kocak gaming. Dan di sini nanti Melby ketahuan Loli. Apa kamu gak akan pergi sebelum dibeliin? Ya nanti dong. Ya ampun, itu dia raksasanya. No. Gara-gara Loli kocak, asli menyebalkan banget dia guys. Iya Melby beliin Loli, kesel banget dah. Dan ya guys, mungkin cukup sekian di episode kali ini tentang Melby dan Loli memainkan game raksasa versus peri. Dan kalau kalian suka dengan episode kali, iya Loli, Melby penutupan dulu. Katanya ayo beliin aku Melby, ayo beliin aku. Iya nanti Melby akan beliin box-box kayak gini. Cuma kardus doang dia kepengen dibeliin juga guys ya. Oke guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.